banjir terjadi di sejumlah ruas jalan protokol, yaitu Jalan Pemuda hingga kawasan Simpang 5 dan Jalan Pantura Mangkang Semarang Kendal. Banjir juga mengenangi sejumlah kawasan permukiman warga yang ada di Kecamatan Semarang Utara, Semarang Barat, Ngalian, dan Tugu. Tim gabungan Polri, TNI, dan Basarnas bersiaga memantau laporan warga yang minta dievakuasi bila genangan air di rumahnya terus meninggi. Mulai banjir tadi pagi ya, hujan mulai dari jam 1 malam, terus mulai banjir kira-kira jam 6. Jam 6? Ya kalau di tempat saya sudah 1 dekol, setengah meter. Banjir juga melumpuhkan perjalanan kereta api. Genangan air masuk hingga ke ruang tunggu penumpang, peron, dan lintasan rel di beberapa lokasi. Dua stasiun di Semarang, yaitu Stasiun Tawang dan Stasiun Poncol, ikut terdampak banjir yang melanda kota Semarang sejak Sabtu pagi. Genangan air setinggi 30 cm terjadi di ruang tunggu penumpang hingga peron. Bahkan jalur lintasan rel kereta di stasiun ikut tergenang. Mau ke Surabaya, pagi sudah ketinggalan kereta, balik ke aspal. Salin baju. Kesini basah lagi, malah di delay. Oh, delay. Delaynya berapa jam, Bu? Katanya 2 jam nanti. 2 jam nanti. Kalau bisa jalan, kalau nggak bisa ya nggak tahu. Harusnya. Manajer Humas PT Kereta Api Daerah Operasi 4 Semarang, Iksvan Henry Wintoko, lewat keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa ada dua titik lintasan rel yang tidak dapat dilalui, yaitu di petak rel Alas Tua dan petak jalan Kaliwungu, Kolobodri, karena kedua petak tersebut tergenang banjir. Banjir kali ini membuat 4 perjalanan kereta api penumpang, yaitu kereta Kapandaka, kereta Menoreh, kereta Joglo Semar Kerto, dan kereta Ambarawa Express mengalami keterlambatan hingga 2 jam. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah.